Oke guys, ini sudah jadi dan kita lihat apakah berhasil. Oke guys, balik lagi di channel gua Radit Crab. Oke, jadi di video kali ini gua bakalan kasih tutorial cara membuat trampolin TNT di Minecraft. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kalian hancurin 3 blok ke samping, terus kalian kasih dispenser di semua blok yang kalian hancurin tadi. Dan hancurin lagi 3x3 di depan dispensernya seperti ini guys. Setelah itu hancurin lagi di samping-sampingnya lagi seperti ini guys. Terus kasih air. Dan taruh pagar di tengah-tengah lubangnya. Dan isi dispensernya dengan TNT. Dan taburin redstone-nya mengelilingi dispensernya. Setelah itu taruh button di sini. Oke guys, ini sudah jadi dan kita lihat apakah berhasil. Ini bakalan tinggi banget guys. Oke, kita coba lagi. Kita bakalan coba kasih villager di sini, guys. Oke, kita coba lagi. Oke guys, jadi seperti itu caranya membuat trampolin TNT di Minecraft. Sebenarnya gua udah pernah buat ini di video short, tapi supaya lebih jelas tutorialnya, gua membuat video panjangnya. Oke guys, segini saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.